Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbiya khairu wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Sahabat Nababe TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bermuajahah secara online dalam kajian para anbiya, dan saat ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu nabi yang ada satu spesifikasi khusus, yaitu selain menjadi nabi dan beliau menjadi raja. Dan Nabi Muhammad SAW, nabi kita, pernah ditawarkan apakah mau menjadi nabi dan raja atau menjadi nabi dan budak. Nabi kita Muhammad SAW memilih menjadi nabi dan budak. Makanya Nabi Muhammad SAW suka untuk disebut sebagai Abdullah. Sering Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para delegasi dari tempat lain yang beliau mengatakan, Ana Abdullahi wa Rasul. Saya hamba Allah dan Rasulnya. Begitu pula Allah memuji Rasul SAW di awal surat Al-Isra ketika Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi Laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah menyebut nabinya dengan bi'abdihi, dengan hambanya. Dan karena itu Allah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW paling suka dipanggil dengan kata-kata Abdullah, hambanya Allah. Begitu pula makan, cara makan Rasulullah SAW, beliau duduk seperti duduknya para budak. Namun ini ada spesifikasi khusus untuk nabi yang satu ini, Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau disebutkan di dalam Al-Qur'an di antaranya surat An-Naml ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana 'ilman." Ya, ada satu hikmah di dalam ayat ini. Allah mengatakan telah kami berikan ataina, yakni Allah memberikan kepada siapa? Dawuda, kepada Dawud, ayah dari Nabi Sulaiman, wa Sulaiman dan anaknya yaitu Nabi Sulaiman, ilma, yang diberikan oleh Allah ilma, ilmu, keutamaan ilmu ini, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih dari ilmu. Karena Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau ingin sukses di dunia, kau harus punya ilmu. Kalau engkau ingin sukses di akhirat, kau juga harus punya dengan memiliki ilmu yang mumpuni. Begitu pula kalau kau ingin sukses di dua-duanya, harus dengan ilmu. Bekerja ada ilmunya, berbisnis ada ilmunya, ibadah ada ilmunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di surat An-Naml 15 ini, "Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana 'ilman," bukan malan. Ya, tadi diberi oleh Allah apa? Ilmu. Ilmu ini yang menjadikan mulia Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kita ketahui salah satu nabi dari 25 nabi atau 25 rasul yang wajib kita imani, dan beliau adalah salah satu nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak disebutkan oleh Allah kekayaan, tapi yang disebut oleh Allah ilman. Maka kita yang suka untuk mencari ilmu, bersyukurlah, karena inilah yang diucapkan, difirmankan oleh Allah, bahwa Allah memberi Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ilmu. Karena ilmu adalah salah satu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tidaklah cinta Allah kepada hambanya dengan menambah uangnya, menambah rumahnya, menambah hartanya, menambah istrinya, menambah mobilnya, menambah apapun yang dimiliki. Tapi ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menambah ilmunya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman dengan kekayaannya yang luar biasa, tetap Allah cinta kepada beliau dengan bukti memberikan ilmunya. Jadi ayat ini adalah satu ayat yang sangat luar biasa, pemahaman bahwa keindahan, kebaikan, rahmat, keberkahan dari Allah itu turun dengan ilmu yang diberikan kepada hambanya. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberinya ilmu, memahamkan dia tentang ilmu agama. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Waqala, yakni Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Alhamdulillah, maha suci, segala puji bagi Allah, alladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'min, yang memberi kita kelebihan dari banyak hambanya yang mukmin. Nasab dari Nabi Sulaiman ini, Nabi Sulaiman ini masih salah satu dari turunan Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Dalam beberapa riwayat, tapi hanya Allah yang tahu nasab beliau yang benar.
Kemudian mauliduhu dan lahirnya di Bilad Syam, di negeri Syam. Negeri Syam seperti yang kita ketahui saat ini terpecah menjadi 4 negara, yaitu Lebanon, Palestina, Yordania, dan Syria. Salah satu dari negara ini Nabi Sulaiman lahir di sana. Dan kemudian diutus beliau kepada orang-orang yang ada di Palestina dan menjadi seorang nabi yang saya sampaikan tadi memiliki kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Tidak ada orang yang pernah memiliki jabatan atau memiliki kekayaan seperti kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Akan tetapi bedanya kalau kita menyebut beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, juga Nabiullah sebagai nabi dan mulk, yakni seorang raja, beda dengan orang-orang di luar Islam yang mengatakan dia sebagai King Solomon. Ya, dikatakan king sebagai raja saja, tapi kita tidak mengimani Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah dan menyebarkan syariatnya dengan cara dakwah yang sangat luar biasa. Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya az-zaka, kecerdasan, wal hikmah, kebijaksanaan, dan memiliki cara berpolitik yang sangat baik untuk dakwahnya, bukan untuk kekayaannya. Beliau berdakwah dengan beberapa cara mendekati raja-raja atau ratu-ratu yang lain saat itu, ditujukan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperlebar daerah kekuasaannya untuk dia memiliki kebahagiaan di dunia, tapi tujuan utama Nabi Sulaiman adalah untuk berdakwah. Kemudian memiliki mukjizat yang banyak. Kita pernah dengar bahwa beliau bisa berbicara dengan semua binatang, beliau juga bisa mengarahkan angin sesuai yang beliau harapkan. Dan nanti di penghujung kisah ini, kajian ini, ada tentang bagaimana beliau mengirim seseorang dengan angin. Kemudian juga ada kisah-kisah yang luar biasa, dan beliau juga diantaranya yang untuk pertama membangun Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa yang kita tahu sampai sekarang. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ini berpegang teguh kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi nabi-nabi ini memiliki beberapa syariat yang berbeda, akan tetapi tauhidnya tetap satu. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tetap Tuhannya Allah, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, namun syariatnya diperbolehkan anaknya untuk menikah walaupun mereka sekandung. Tapi setelah turun keturunan yang lain, maka hal itu dihapus. Ada beberapa perbedaan dan cara-cara yang lain. Setiap nabi membawa syariat yang bisa mungkin berbeda, tapi tauhid tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan syukurnya kita menjadi umat yang paling mudah syariatnya, sehingga Nabi Muhammad SAW pernah diriptoi atau diharapkan oleh Nabi Musa untuk menjadi salah satu umat dari Nabi Muhammad SAW, karena syariat kita adalah syariat yang terbaik dan termudah. Sehingga semoga kita yang diberi nikmat tanpa minta kepada Allah ini bisa menjadi orang-orang yang benar-benar memanfaatkan dan memberikan yang terbaik atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah di antaranya juga yang kita baca di surat An-Naml, ketika semut-semut yang melihat pasukan Nabi Sulaiman yang begitu besarnya datang, dan mereka mengatakan kepada teman-temannya, "Wahai teman-temanku, sejak sesama semut, masuklah ke liang kalian, karena Nabi Sulaiman akan lewat di depan kita, mungkin beliau akan menginjak kita." Dan mereka enggak mengerti. Dengan hal ini Nabi Sulaiman mendengarkan dan mengatakan, "Fatabassama dawahikan." Maka senyumlah Nabi Sulaiman, senang beliau karena diberi kelebihan bisa mendengar dari binatang-binatang yang berbicara. Kemudian waqala dan mengatakan, "Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya." Ya Allah, bantu saya untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu. Ini pelajaran buat kita, ya. Seseorang yang diberi kelebihan, seseorang yang diberi kerajaan yang besar, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, diberi kelebihan bisa mendengarkan sesuatu yang tidak banyak orang bisa diberi kelebihan seperti itu. Beliau bisa mendengarkan kata-kata dari binatang. Apa yang beliau katakan? "Ya Allah, bantu saya untuk saya bisa bersyukur atas segala nikmat-Mu, ya, dan juga berikan keberkahan kepada kedua orang tua saya, dan bantu saya untuk beramal yang soleh. Wa ana amala solehan tardohu." Bukan hanya amalan solehan, amal soleh yang saya kerjakan, tapi wa amala solehan tardohu, yang Engkau ridhoi. Bukan sekedar saya beribadah, saya mengikuti perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu, tapi tidak mendapat ridho dari-Mu. Tapi an amala solehan tardohu, yang Engkau ridhoi. "Wa adkhilni bi rahmatika
fi ibadika sholihin. Masukkan saya dengan rahmatmu, bukan dengan kehebatan saya, bukan dengan kemampuan saya mendengar binatang-binatang itu berbicara, bukan dengan kemampuan saya bisa mengarahkan angin, tapi dengan rahmatmu. Surgakah yang beliau minta? Enggak. Yang beliau minta fi ibadika sholihin, masukkan saya dengan rahmatmu untuk masuk ke dalam hambamu yang soleh. Padahal beliau sudah rasul, beliau sudah salah satu nabi yang terkenal dan nabi yang disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Tapi lihatlah ketawaduan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau masih minta kepada Allah, bantu saya ya Allah, berkahi saya, berkahi kedua orang tua saya, terima kasih atas nikmatmu, segala puji bagimu, berikan saya kemampuan untuk beramal yang soleh yang engkau ridhoi, golongkan saya dengan rahmatmu, bukan golongkan saya dengan amal saya, golongkan saya dengan rahmatmu untuk bersama hamba-hambamu yang soleh. Subhanallah, sahabat Nabi TV yang dirahmati oleh Allah, lihatlah betapa tingginya makom beliau dan bagaimana rendahnya ketawaduan beliau. Ini ketawaduan yang sebenarnya ya. Jadi ketawaduan itu bukan dengan saya berpakaian buruk, rumah saya jelek, kemudian perhiasan saya buruk, tidak. Ketawaduan itu bisa dimiliki oleh orang yang kaya seperti Nabi Sulaiman. Sehingga tawadu itu bukan dengan berapa rendah saya merendahkan tubuh saya, akan tetapi betapa besar saya merendahkan hati saya. Saingan saya ya diri saya sendiri. Saingan saya bagaimana caranya saya bisa lebih baik, dan saya merasa bahwa diri saya adalah yang terburuk. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan beliau selalu mengatakan di dalam salah satu quotes beliau, kata-kata beliau, ketika satu ketika beliau berjalan dengan rombongannya dan dengan kekayaannya dan dengan kegelamorannya yang luar biasa, kemudian ada seorang miskin yang ada di pinggir jalan, beberapa orang mengajak beliau untuk duduk dan makan bersama mereka. Yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, turun dari kendaraannya yang sangat istimewa tadi, turun dan duduk bersama mereka dan mengatakan, al miskin jalisu miskin, orang miskin ya temannya orang miskin, saya miskin duduknya dengan orang miskin, ya udah cocok, saya miskin duduknya dengan orang miskin, makan di pinggir jalan, di lantai dengan orang-orang yang homeless ya, orang-orang yang gak punya rumah, yang super miskin, seorang Nabi Sulaiman mau untuk duduk makan dengan mereka. Bayangkan dengan kita yang baru dapat harta sedikit saja dan kita memilih untuk menunjukkan makanan yang luar biasa, kemudian mempostingnya di Instagram kita, dan kita merasa bahwa we got something, kita melakukan sesuatu, kita memiliki sesuatu. Bayangkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan kekayaannya beliau tawaduk luar biasa dan duduk dengan mereka yang sangat miskin. Kemudian satu waktu Nabi Sulaiman alaihissalam mencari beberapa binatang yang ada dengan beliau, dan beliau mencari, saya tidak melihat burung hut-hut. Ini dia lagi absen sekarang. Maka saya harap dia mendatangkan satu kabar yang istimewa atau saya akan memberi sanksi kepadanya. Nggak lama datanglah burung hut-hut, dan burung hut-hut mengatakan bahwa saya telah melihat satu kerajaan yang besar di Yaman. Ya, di Yaman, kalau di peta itu Anda bisa melihat bahwa Yaman itu ada di bawah Syam. Ya, kalau paling bawah sebelum laut itu Yaman, kemudian di atasnya itu Saudi Arabia, dan di atasnya lagi Syam. Jadi agak jauh ke bawah itu negeri Yaman yang kita ketahui dengan kota Tarimnya terutama. Kemudian datanglah Hud-Hud dan mengatakan, saya punya kabar yang sangat istimewa untukmu wahai nabiku. Dikatakan Nabi Sulaiman, apa kabar itu wahai Hud-Hud? Dikatakan, saya melihat ada seorang perempuan yang memimpin satu kerajaan yang sangat luar biasa besarnya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, adakah satu-satu dari kalian, dari murid-murid Nabi Sulaiman itu, yang bisa membawa singgasana Ratu Balqis tadi dari Saba, Yaman? Dan alhamdulillah Al-Fakir sendiri pernah ke Saba, walaupun tidak bisa, wallah alam, entah sudah hilang atau kita cuma lewat aja, dan ada tulisan di situ, inilah kota dari Ratu Balqis, yaitu kota Saba di daerah Yaman Utara. Kita lewat di sana, dan itu adalah satu kenangan yang luar biasa ketika kita masih ngaji atau nyantri di Darul Mustafa. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, siapa yang bisa membawa singgasananya kemari? Ifrit mengatakan, saya bisa. Ya, jin Ifrit mengatakan, saya bisa untuk membawa singgasana Balqis ini dari Saba untuk saya bawa ke Palestina.
sebelum engkau berdiri dari kursimu, sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Saya butuh waktu sebentar, kata Ifrit. Tapi seseorang yang merupakan manusia, seorang waliullah, bukan nabi, bukan malaikat, bukan jin, manusia seperti kita, tapi dia diberi kelebihan ilmu oleh Allah, dia diberi karomah. Ya, jadi mungkin ada beberapa dari teman kita yang anti dengan karomah, maka dia wajib untuk mendengar kisah ini, di mana seorang Asif bin Barqiyah, nama dari waliullah ini, yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, karena ini seperti sedang lelang, ya, sedang lelang, dia mengatakan, Ifrit, saya bisa mendatangkannya sebelum kau berdiri dari singgasanamu. Dinaikkan lagi tawarannya, dia mengatakan, saya bisa mendatangkannya kemari cukup dengan kedipkan matamu. Engkau mengedipkan matamu, engkau melek lagi, dan singgasana Balqis akan ada di sini. Maka setelah Asif bin Barqiyah mengatakan, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke tempat ini sekejap mata saja, maka setelah itu Nabi Sulaiman memejamkan matanya, dan ketika beliau membuka, ternyata singgasana yang sudah ada di depan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan beliau memuji kepada Allah kelebihan dari mereka yang dekat dengan beliau, dan ini adalah salah satu karomah. Maka dikirimlah utusan ke Ratu Balqis, diajak untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ratu Balqis mengatakan, ini kalau raja besar, maka kita akan ngetes dulu. Para kabinet dari Ratu Balqis mengatakan, kita coba kasih hadiah aja yang besar. Kasih hadiah yang besar, kalau dia mau berarti dia memang tujuannya duit. Tapi kalau dia menginginkan lebih dari itu, menolak pemberian dari kita, maka dia menginginkan sesuatu yang lebih dari ini. Dan kita tidak bisa melawan seseorang yang tidak punya tujuan untuk duniawi. Maka diberi hadiah dan ditolak mentah-mentah oleh Nabi Sulaiman. Tentu saja karena Nabi Sulaiman jauh lebih kaya dari seorang Balqis. Setelah itu diajak untuk beriman. Dan Nabi Sulaiman pun akhirnya mengajak Ratu Balqis untuk datang ke istananya. Dan ketika sampai di istananya, Nabi Sulaiman memiliki istana yang luar biasa, yang lantainya itu dari kaca, dan bawahnya itu ada underworldnya. Di bawahnya itu ada ikan-ikan dan ada air, serta ada kehidupan yang ada di, seperti di saat ini kita lihat water world di tempat-tempat yang kita tahu. Seketika-ketika masuk Ratu Balqis di dalamnya, maka diangkat sedikit roknya atau gaunnya, karena dia takut akan terkena air. Saking indahnya bangunan Nabi Sulaiman, bayangkan ini berapa ribu tahun yang lalu, kekuatan finansial yang super dari seorang Nabi Sulaiman. Maka dia mengatakan, kalau gitu saya beriman saja kepada Nabi Sulaiman, dan saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lewat kekayaannya dia bisa merubah seluruh kerajaan yang di Saba untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan dari memiliki harta, memiliki kekuasaan, untuk mengajak mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita pernah mendengar Malikatus Saba ini, sering orang-orang mengetahui ada parfum yang namanya Malikatus Saba, maksudnya Ratu Balqis, tapi sering orang salah baca sehingga dikatakan parfumnya Malaikat Subuh. Kalau Anda pernah mendengar orang pakai parfum Malaikat Subuh, itu sebenarnya salah baca, sebenarnya itu Malikatus Saba, yaitu Ratu Balqis. Nah, mereka pun hidup dalam kebaikan antara Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman. Kemudian ada satu kisah untuk menutup dari kajian pada saat ini, yaitu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam satu waktu didatangi oleh Malaikat Izrail. Ya, Malaikat Izrail datang, kemudian datang di sebelah Nabi Sulaiman dalam bentuk seperti manusia, yang melatap salah satu jamaah dari Nabi Sulaiman alaihissalam dengan tatapan yang penuh curiga. Tapi Anda bisa bayangkan kematian yang sudah dekat kepada salah satu santri Nabi Sulaiman ini menjadikan dirinya sangat kaget. Dan kemudian setelah itu tanyalah santri tadi kepada Nabi Sulaiman, siapa tadi orang yang melihat saya dengan tatapan yang begitu tajamnya? Saya merasa takut sekali, saya merasa ngeri ketika dilihat. Nabi Sulaiman mengatakan, itu malaikat Izrail, dan dia datang kemari untuk sebentar lagi akan mencabut nyawamu. Ya, dia datang untuk sebentar lagi mencabut nyawamu. Maka si santri tadi mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, tolonglah saya, berikan saya
mukjizat-Mu, antarkan saya ke tempat yang jauh di daerah India sana supaya saya jauh dari Nabi, dari malaikat Israel. Maka Nabi Sulaiman yang tahu bahwa ajal itu di tangan Allah, bahwa dimanapun itu tetap ajal di tangan Allah, maka beliau pun mengatakan okelah, diperintahkan angin untuk membawa si Fulan tadi sekejap mata langsung sampai di India. Dan ketika sampai di India, malaikat Israel sudah ada di sana dan dicabutlah dia di India. Kemudian setelah beberapa waktu lagi malaikat Israel datang ke Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, kenapa sebelum kau mencabutnya engkau sempat datang ke dan melihatnya dalam pandanganmu yang cukup tajam dalam beberapa waktu, sehingga dia ngeri melihat pandanganmu walaupun dia nggak tahu engkau adalah malaikat Israel yang sedang menyamar. Malaikat Israel mengatakan, saya heran melihat orang ini kok bisa di tulisan ajalnya saya diwajibkan mencabutnya di India, tapi saat ini dia ada di Palestina. Maka saya melihatnya, bagaimana caranya dia bisa terbang pergi ke sana, karena waktu itu nggak ada pesawat, nggak ada kendaraan cepat. Tapi ternyata dia minta kepadamu untuk dikirim ke India dan saya sudah menunggunya di sana. Saya cabut nyawanya dan itulah salah satu bentuk bahwa ajal ini adalah aturan Allah. Tidak ada seseorang yang bisa lari dari ajal. Sahabat-sahabat itu yang dirahmati oleh Allah, akhirnya datang ajal Nabi Sulaiman alaihissalam dan beliau sedang berdiri di atas tongkatnya dan para jin sedang membangun istananya. Kemudian akhirnya datanglah rayap memakan tongkat tadi sehingga terjatuhlah Nabi Sulaiman dan beliau pun wafat menjadi salah satu nabi yang wajib kita imani. Banyak yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Sulaiman ini. Di antaranya, tawadhu'lah ketika Anda diberi kelebihan oleh Allah. Anda tidak lebih kaya, kita tidak lebih kaya, kita tidak lebih sukses, jabatan kita tidak lebih dari Nabi Sulaiman di dunia dan di akhirat. Kalau beliau masih mau tawadhu' yang seperti itu, maka malulah kalau kita menjadi orang yang merasa lebih baik dari yang lain. Barakallahu fikum, sukses untuk kita semua. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bisa nanti suatu saat di dalam surga bertatap muka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi yang lain, dan kita ingin tanya kabar bagaimana Nabi Sulaiman ketika menjalani hidupnya di atas dunia. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.